Selamat datang di acara Kabar Giro Lupat, informasi terkini seputar lomba burung di Indonesia. Sahabat Kicau Mania atau bisa disebut SKM, launching perdana di Gantangan SHR. Berlangsung pada hari Minggu 5 September 2021, membuka beberapa kelas. Burung yang dilombakan ada 3 jenis burung, yaitu murai batu, cucak hijau, dan cendet. Karena SKM adalah adopsi dari SMM, sistem penilaian yang diterapkan juga sama, menggunakan 4 juri tanpa korlap dan sistem blok dorong. Target dari SKM adalah kalangan menengah ke bawah, untuk merangkul dan sebagai jembatan kicau mania yang ingin lomba seperti di SMM. Peserta murai batu dan cucak hijau terbilang sangat antusias karena semua kelas yang dilombakan full, hanya cendet yang masih ada gantangan yang kosong. Pada kelas murai, peserta yang hadir tak main-main. Para penggawa SMM juga hadir meramaikan launching SKM, terutama ketua SMM Abah Tatuk. Ya baik mas, ini apa itu ya? Ada inovasi-inovasi baru yang mengarah ke kebaikan lomba lah minimal. Bisa untuk alternatif kalau minggu nganggur saya bisa main ke sini. Ya banyak mengadopsi SMM walaupun ya masih banyak kekurangan sini sana. Soalnya yang terkait memang banyak tidak kesamaan sangkar segala macam kan, karena ini tiketnya murah ya. Enggak bisa kita pemilik gantangan harus seragam kan, enggak mungkin. Jadi ya wis walaupun enggak mendekati ya 70% sudah bisa ada perubahan. Selamat buat sekalian. Para jawara di kelas murai ini didominasi oleh kicau mania dari Tuban. Dengan menjuarai sebanyak 2 kali, Raden tampil dominan dengan gaya sujud sambil membawakan lagu tonjolan yang ditembakkan. 2 kali. Iya ini. Silakan 27. Tadi sama sekarang kemarin ya itu. Burung milik Epta dari MPR Tuban pulang dengan bahagia. Sementara itu, kicau mania akar rumput dari Surabaya berhasil juara dengan membawa gacu andalan bernama Joko Tingkir berhasil merebut juara 2. Dominan lagu yang dibawakan cukup monoton tapi pedas di telinga, sehingga layak untuk mendapatkan koncer kedua. Berikut ini tanggapannya. Ya, itu kayak ciplek ngecer, ter gitu. Oh, terus ya. Tadi kan juga menirukan seperti itu kan? Ya, gini. Oke, istimewa. Oke. Masteran hidup. Masteran hidup namanya, wong pusat. Nah, mas, tadi kan burungnya juara 2 kan ya? Ya. Kalau menurut jeneng tadi kinerjanya gimana? Ya, kinerjanya lumayan bagus. Konslet burungnya. Konslet bunyi terus gini. Ya, ya itu tadi bunyi tembakan gitu. Ya. Seneng enggak? Ya seneng mas, ini kan masih belajar ini loh, belajar di sini di kandangan SHR sini. Bagus. Penilaiannya sangat bagus. Fair play. Kan berat musim pak. Alhamdulillah burungnya bisa maksimal mainnya. Berarti kan tidak ada apa namanya manipulasi di penilaian dong? Nggak ada. Fair play. Dari segi penilaian yang mengadopsi dari SMM, banyak mendapat tanggapan dari kicau mania yang hadir. Salah satunya dari tim 7371 SF. Ini kan launching. Ya. Kalau menurut pendapat saya bagus, non teriak. Terus hadiahnya juga sesuai sama beli tiketnya. Diusahakan selanjutnya lebih bagus dan lebih bagus lagi. Oh gitu. Ya. Nah, jadi kan ini berapa orang datang ke sini? Saya sekitar 12 orang. 12 orang. Iya. Banyak banget, Mas. Saya pakai murai 2, cucak hijau 1, cendet 1. Ada yang juara berarti? Ada, cuman kecil. Ya? Kecil ya. Iya. Dapat nomor berapa tadi? Murainya dapat nomor 5, cendetnya nomor 1. Sistem penilaiannya bagus. Sesuai dengan burung yang bekerja di lapangan. Diusahakan lebih non teriak lagi kalau bisa, bener-bener redam penontonnya. Bersama 12 kru, mereka berhasil merebut juara.
Berbeda dengan sang jawara dari Surabaya, dia memberikan tanggapan terkait penilaian. Meskipun burungnya ikut juara, tapi tetap memberikan masukan terkait penilaian juri. Ya, penilaiannya fair play lah. Menurut pemain Mure Mania semua itu, apa namanya, dari penilaian juri sama pemain-pemain gak banyak teriak. Jadi kita mantau-mantau itu bisa nyantai, bisa kelihatan mana aja burung yang kerjanya maksimal. Penilaiannya yang saya lihat sih, jurinya sering di pinggir ya, jarang di tengah maksudnya. Yang rata-rata kan lewatnya itu pinggir, tengah kan jarang penilainya. Ya maksudnya kan kadang kalau yang burung tengah durasinya kerja bagus kan kasihan juga gitu loh. Harusnya kan tengah juga diisi. SMM kan gitu biasanya. Saya sering main SMM juga. Saya kan anak buahnya Abah Gianto, Raden Panji. Tak hanya itu, tanggapan lain juga diberikan dari peserta yang tidak juara. Mereka menganggap launching SKM ini terbilang sangat baik. Bagus, jualan bagus, hampir mirip SMM. Ya, penjurian barang bagus, curi-curi juga bagus. Kalau untuk pesertanya gimana? Pesertanya aman, aman, aman. Gimana kalau jenengan hari ini udah kontes atau belum? Belum, ya masih belum. Masih mau main lagi? Iya, main lagi. Baik, terima kasih. Semoga nanti burungnya bisa juara di sini ya. Alhamdulillah, bismillah. Amin. Demikian kabar Jiro Lupat kali ini di launching SKM. Selamat kepada para jawara dan selamat atas terselenggaranya launching SKM. Dan berikut ini daftar juaranya.